dan ikutin kita yang pergi ke Jepang, karena kan kita juga datang ke BG21 ya, ke lain. Terus kita ke Jepang. Kamu ikut. Udah telat deh. Ya. Coba ya. Nah, kita udah kan ke udah ke lain sama ke Disneyland. Dan kita kan janjinya kita mau bikin giveaway. Dan kita udah beli banyak untuk kalian semua. Ya banyak dong. Nah, pertama kita mau umumin yang mana dulu ya? Yang Disney atau yang BG21? BG21 deh. Karena paling gini dulu. Kita ada 3 pemenang. Yang ini apa aja tunjukin? Kaos Tata. Enggak dong, dibuka. Itu Tata apa Tada? Ini Tata. Tulisannya aja Tada. Baju Cookie. Ini ya. Cookie. Lalu selanjutnya topi Tata, favorit saya. Bagus banget. Aku mau. Oh no. Ini saya kelas. Saya ingin memberikannya kepada kalian. Jadi kita pakai video yang giveaway Line Friends Tokyo dari Kayla. Ya udah, tadi kamu udah sempat beliin tuh. Udah dong. Apa aja? Ada banyak ya. Banyak. Tapi apa dulu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa pakai baju apa? Tuh, lihat. Sekarang pakai baju brand apa? Mau ini? Jawab dulu. Nih? Yaudah, kita mau lanjut lagi jalan-jalan kita, jadi pertanyaannya adalah aku pakai baju apa kemarin waktu ke Jepang ke Line Friends. Jawabannya adalah Makaila. Brand aku dong. Pemenangnya adalah Putri Aisyah. Bismillah, semoga rezeki. Kakak Kayla pakai baju clothing brand sendiri at Makaila. Pakai tunik surut pakai tunik surut bunga manis warnanya. Cocok untuk remaja. Adem banget bahannya. Semoga ku salah satu orang yang beruntung di sini. Di sini buat menangin koleksi BTS. Amin Allahumma amin. Yeay, selamat. Engkau mendapatkan topi. Sekarang kita cari yang kedua ya. Namanya Bahrul Ulum. Komennya adalah laki pun boleh ikutan ya. Bismillah untuk jawabannya. Brand Makaila, jenis tunik serut flowery. Ya betul. Dia mendapatkan ini yang kedua. Dapat kaos Cookie. Yeay, selamat. Sekarang kita mau cari yang ketiga. Namanya Nurul Hasanah. Komennya adalah yeay, baju cute-nya brand Makaila yang unik serut flowery dong. Se emoji yang matanya hati itu. Dua sama ini. Karena dijawab pertanyaannya. Dapat deh. Oh, jatuh. Oh, jatuh. Ah iya. Untung gak jatuh di giveaway-nya. Jatuh aja. Yuk. Aku ngopi. Beli dong, follow juga Instagramnya ya. Nah ini dia Kaos Tata. Itu udah 3 pemenang menang giveaway. Dan sekarang kita mau giveaway di Disneyland. Kita tonton dulu ya videonya ya. Udah, jangan lupa juga bahwa ada hadiah buat subscriber kita yang udah jawab pertanyaan yang tertulis. Belum disebut pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa negarakah kita sudah pernah datangin Disneyland-nya? Gavin Kela khususnya ya. Di Disneyland mana aja kah Gavin Kela pernah datangi? Oh, marah lagi ya dia ikutan ya, nanti ikutan. Marah lagi. Oke. Syaratnya jawab pertanyaan, harus nonton dulu episode ini sampai habis. Ya kan, harus nonton sampai habis baru tahu jawabannya. Dan yang pasti harus di subscribe dulu ya. Kalau kita cek belum subscribe, belum tentu bisa menang. Aku udah ketemu 3. Oke. Ini buat pemenang pertama. Nomor 1 dapat topi Mickey Mouse. Lucu banget.
Lalu ini untuk pemenang kedua dan ketiga, kaos nyaman untuk tidur. Kita cari ya pemenangnya ya. Jadi pemenang yang ketiga. Yang ketiga adalah Anissa Mauludia. Komennya adalah bismillah, pernah ke Tokyo Disneyland, Hong Kong Disneyland, Disneyland California Adventure, dan Disneyland Paris. Ya betul, 4. Aku pun lupa. Oke, berarti dapet. Ya, dapet ini. Next, pemenang kedua. Oke, saya ketemu. Pemenangnya Laylatul Mudi. Komennya adalah bismillah, jawabannya itu Disneyland California, Disneyland Paris, Disneyland Hong Kong, dan yang di video ini di Disneyland Tokyo Jepang. Betul, 4. Wow. Oke, berarti kamu dapet. Anda mendapatkan kaos juga. Yeay, selamat ya. Dan sekarang yang pertama. Spesifik banget. Wow, namanya Mujahid Fatihur Rizki. Komennya adalah bismillah, jawabannya Gavin dan Kayla sudah pernah ke Disneyland California, Disneyland Tokyo 2 kali. Betul. Ke Disneyland Hong Kong. Tapi Disneyland Hong Kong berapa kali aku lupa, tapi enggak tahu deh. Tapi pernah ya. Dan Disneyland Paris, total ada 4 Disneyland yang pernah dikunjungi oleh Papa Kayla dan Gavin. Betul. Tapi Tokyo 2 kali. Biasa apa orang-orang komen ini cuma Tokyo aja. Ini kayak Tokyo 2 kali ya. Berarti nomor 1. Yeay! Selamat ya. Kamu jadi pemenang yang nomor 1. Nih dapat topi Mickey Mouse. Alhamdulillah. Untuk pemenang, kalian bisa komen di video ini di bawah, jadi kita bisa hubungin. Selamat ya yang dapat, dan jangan lupa follow IG aku Kayla underscore Ali, lalu IG-nya Atta, Bibi underscore Atta lah, Mimi, Pipi, sudah tau lah pasti. Mas Gavin ya, ampun deh, banyak ya. Udah deh, sabin juga berapa ya? Gak apa-apa, aku gak apa. Paling ternyata Mimi Pipi aja sama aku. Jangan lupa subscribe. Kalau yang belum subscribe, sama nyalain notifications, jadi kalian bisa tahu kalau kita nge-post. Selamat untuk pemenang. Yang gak menang, jangan khawatir. Mungkin kita mau bikin giveaway lagi. Pokoknya happy-happy aja. Wassalamualaikum. Enggak ada parah. Enggak ada parah. Tak kau.